Hai. Hai, Assalamualaikum. Mana tajuk dia tu? Oh, tak ada ke? Tadi kat aku dah tulis. Kat mana eh? Tak apalah, saya ikut dia keluar. Aku rasa dia tak ada tu, dia tak ada ni kot. Tak apalah, kita proceed je. Siapa tu? Hai. Okay. Dah. Mati video. Aku tak ada apa-apa. Pecah rahsia. Okay. Mesti nak betulkan tudung dulu kan. Sampai tiup sampai langit ketujuh ni. Okay. Tak, belum lagi. Okay, let's start. Kat sini ada tak? Tu aku baca komen. Kita tunggu dululah. Kita tunggu ramai-ramai masuk dulu ke. Kan? Okay. Lambat sikit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke live yang keberapa pun dah tak ingat lah. Assalamualaikum untuk yang tengok dekat klinik Irma dan yang tengok kat Absolute Wellness, Ma'alim, selamat datang. Sebelum tu kita perkenalkan diri dulu. Saya Dr. Irma daripada klinik Irma Tanjung Ma'alim. Dah kenal kan? So, sebelah yang Absolute Wellness, kami berada kat Tanjung Malim lah, dekat Mu'alim. Mu'alim ni daerah lah. So kita kat Tanjung Malim, Perak. So klinik saya dekat Sedelek Segi tu lah. So kita akan start live kita sekarang. Or kita tunggu sekejap lah. Tengok ada apa, biar tunggu sikit orang masuk. Hai Dr. Irma, Dr. Mas. Hai Kak Nani. Okay. Welcome, welcome, welcome. Tunggu dalam 2 minit dulu, baru kita start. Okay, sebelum tu, kita minta Dr. Mas perkenalkan diri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Ima. Okay, hi semua. Okay, hi Absolute. Okay, new members. Okay, new team. Nama saya Dr. Mas Kina. So, orang biasa panggil Dr. Mas. Anak kelahiran Tanjung Malim. Lahir di Hospital Tanjung Malim. Kini berkhidmat di Klinik Kesihatan Tanjung Malim. Dulu di Hospital Tanjung Malim. So sekarang ni sirih pulang nak ke Gandang lah. Nak jati. Tapi dibesarkan kat luar lah. Dibesarkan di area Kajang. Sekolah di Mua. Okay. So sekini berkhidmat balik dekat Tanjung Malim. Since 2011. InsyaAllah. Okay. Sekarang sebagai pegawai Sekarang perubatan. Saya bekerja sebagai pegawai perubatan di Klinik Kesihatan Tanjung Malim. Okay, so the reason I panggil Dr. Mas untuk cakap pasal mental health, because satu, sebab dia kawan saya lah. Kita kawan. Satu lagi sebab dia ada pengalaman sendirilah yang bila kita share, untuk kita hapuskan stigma mengenai mental health ni lah. Selalu orang tengok, orang kita nak apa, buang that stigma yang kata mental health ni berkaitan dengan orang gila. So it's not true. Dia adalah satu benda yang sangat besar lah. Tapi untuk sekarang ni kita akan fokus kepada sebab mental health ni besar. Kesihatan mental ni banyak jenis. So untuk zaman-zaman PKP ni, zaman-zaman COVID ni, lagi so banyak. Kita akan fokus lebih kepada masalah anxiety lah. Yang ramai pesakit datang ke klinik kami lah untuk masalah yang sama. So kita akan terangkan sedikit apa definisi kesihatan mental, bila kita nak seek help, maksudnya bila kita nak pergi jumpa doktor, bila kita tahu, bila kita nak recognize bila adakah itu stres ataupun adakah itu dah masuk ke penyakit. So, insyaAllah kita try cover semua tu dalam masa sejam ni.
So kita akan sembang-sembang je, tak payah nak stress-stress. Anxiety pula mendengar mendengar tajuk ini. Kita pasal kesihatan mental ni, kita kena relax je. Okay, so welcome siapa Afis. Fir, esok korang jogging tak jogging? Eh, so join, insyaAllah. Okay. Aziz, waalaikumsalam. Hai cik, makcik saya. Aziz Ahmad makcik saya. Nama Haida. Nama Sipa. Welcome. Hai Nur Haida. Ifa. Hai. Hai Absolute. Nak cakap pasal sikit pasal Absolute. Okay. Absolute ni actually sebenarnya? Okay, before kita start, actually nak promote jugalah Absolute Mualim. Absolute Mualim ni adalah branch Absolute Wellness. Okay, yang akan dibuka di Mualim. Okay, we bring the Absolute here. Okay, so that warga Mualim kan, kita nak jadikan UCT kan. Jadi kita semua boleh beriadah bersama-sama. Kita boleh cuba benda baru. Okay, and then kita boleh workout sama-sama lah. Itu yang pasti ya. InsyaAllah. So fokus kat group workout lah. InsyaAllah ada group workout, ada personal training, and banyak lagi, so on. So, nanti kita akan promote lagi. Ni bila akan buka? InsyaAllah kalau ikut perjalanan dan perancangan, Disember. Tapi in view of PKP ni, kita yalah ada beberapa isu lah kan kadang-kadang. So kita doakan supaya kelancaran Absolute Mualim berjaya. Amin. So bila dah buka nanti nantikanlah, boleh nanti boleh datang, boleh visit lah kan. Boleh visit. Awkward pula, macam jauh sangat. Itulah, saya rasa sama lah, sama juga ni pun. Okay, agak jauh. So kita, hai Rohaida. Okay, so kita dah introduction dah. So kenapa tiba-tiba, sorry I thought we playing this video sebentar sebab ada problem sikit. Sekejap. Hai Rohaida, Ifa. Ini pula dia nak buat hal kan. Astaghfirullahaladzim. So refresh balik. Reload. Sekejap ya, kita live bersama-sama. Dekat kamera ke? Ya, dia macam tiba-tiba hang. Saya cerita sikit lah dekat Absolute Mualim ni. Actually Absolute Mualim tu insyaAllah kita akan buka di dekat kawasan Proton City lah. Dekat dengan opposite dengan UPSI baru. Okay, so laluan tu dekat dengan area Hijaz. So boleh lepak-lepak situ, chill-chill kat situ nanti. Okay? Okay, dah boleh dah? Sekejap. Hai Fakhrul Razi. Dah habis solat ke? Habis. Kenapa ni? Ke kau kena keluar dulu, masuk balik? Ni now live. Okay. Tu? Okay. Tak, dia tengah playing. Kenapa rating for live video kan? Kamera ke? Entah ya. FB Irma ada kena hijack. Kena tiba. Janganlah masa ni. Dia plan kot. End dulu buat tu buat balik. Buat balik. Nanti kita buat dia. Masa-masa ni lah dia nak buat hal. Ni namanya dugaan. Challenge, challenge. Kita kena ada challenge dalam hidup. Itulah. Okey je kamera ni. Ke sebab dia dekat lah. Tak. Tak juga. Tak ada kena mengena. Social distance. Tu okey. Okey je. Mengada je ni. Saja je. Sekejap ya, kita hang sekejap tau. Sebab kita nak buat sama-sama. Itulah gunanya BFF.
Start operasi bila? InsyaAllah, insyaAllah. Kita target akan start Disember. Tapi apa-apa pun, kita tunggu perkembangan daripada saya punya partner jugalah ya. Nanti apa-apa kita akan update dekat dalam Absolute Wellness Mualim punya IG. InsyaAllah. Dan boleh datang untuk free trials ke. Okay, boleh cuba. Bila buka besar dia tak jadi eh? Ke tak pendek sikit ke apa? Tak, dia hang dekat Facebook. Facebook buat hal. Take nafas. Dia boleh dengar. IG okey. Ni dugaan. Saja je. Penat dia orang bercakap. Tu lah, kena pakai spek balik lah. Tak apa, cantik. No worries. Internal beauty. Aduh. Dia hang balik. Bila ni je dia hang. Okay. So, kita dah live balik. Alhamdulillah. IG okay, clear dengar eh. Stress betul. Sabar, jangan stres. Okay. Dia nak bagi ni sebab topik dia kan topik anxiety. Okay. Siapa yang tunggu tu, terima kasih. Masuk balik lah. Masuk balik. Okay, siapa yang dah tengok boleh komen tak? Boleh dengar? Clear ke? Kalau clear kita start balik. Alhamdulillah, okay. Tadi kita dah introduce diri. Sorry ada hiccup sikit sebab Facebook buat hal. Tak apa, okay. Itu cabaran. Cabaran. Okay, first kali kita start lah, nanti lambat lah pula. Mm-mm. Okay, Dr. Mas Haimi, Dr. Mas Kinah akan cakap banyak. So, saya jadi moderator je. So, first kali kita nak tanya, apa tu definisi kesihatan dan kesihatan mental? Apa okay. Dia adalah dua benda berbeza ke ataupun actually secara keseluruhan eh. Okay, saya pada mulanya saya minat topik ni sebab topik ni dekat dengan saya. Okay. Jadi kita akan cerita dari awal sikit, definition semua tu nanti kita akan cerita experience lah. Okay. So kesihatan tu adalah satu tahap di mana keadaan seorang tu boleh hidup secara sempurna dan sejahtera dari segi fizikal, mental dan emosi. So bila you sihat tiga-tiga ni baru kita panggil sebagai kesihatan. Tapi kalau kita tengok as kesihatan mental tu apa? Okay, maksudnya you selesa dengan diri sendiri. You selesa dengan orang lain. Okay. You selesa dengan keadaan persekitaran. Dan juga you dapat memenuhi keperluan kehidupan. Maksudnya you boleh function lah. Kalau macam contohnya you tu seorang ibu, boleh function, boleh bekerja sebagai seorang ibu. Boleh berfungsi sebagai seorang, kalau bekerja berfungsi sebagai guru, berfungsi sebagai guru. Macam tu. Memberi manfaat kepada kepada community as well. Itulah yang kita maksudkan kesihatan mental. So apa kaitan dia dengan kesihatan as a whole? Maksudnya okay. Macam kita bahas kesihatan ni kan macam sihat tubuh badan. So okay, kesihatan fizikal kita boleh nampak. Contoh kalau contoh kena darah tinggi. Okay, kena darah tinggi dia ada alat untuk measure. Ada BP set. Okay, cik punya tekanan darah ni tinggi dia begini. Tapi kesihatan mental tu kita tak dapat tengok dengan jelas. Okay, ramai yang selalu terlepas pandang. Ramai yang tak perasan pun yang dia pun sendiri ada masalah kesihatan mental. Dan dia tak ada clear cut measuring tools. Jadi selalunya bila datang tu, bila pesakit datang tu ataupun bila kita datang tu, dia dah dalam keadaan moderate to severe. Okay, dia punya symptoms tu dah agak teruk, dah mengganggu dia punya kehidupan. Tiba-tiba datang, dah tak boleh tidur, dah tak boleh berfungsi. Dulu doktor saya boleh mengajar, sekarang saya tak boleh mengajar. Okay, dulu saya boleh bawa kereta, sekarang saya tak boleh bawa kereta. Itulah yang kita nampak di mana kesihatan mental akan mengganggu fungsi kehidupan.
secara global, secara keseluruhan lah macam tu. Dia macam Swiss lah untuk kita function. Yes. Okay. Mm-mm. So untuk siapa yang dah tengah tengok baru masuk, kalau manfaat boleh share. Boleh share. Okay, dekat IG pun boleh share. Apa Mualim? Absolute IG Mualim. So untuk siapa-siapa yang nak tanya, saya tahu masa-masa COVID ni ramai yang stres. Tapi tak tahu sama ada stres ke ataupun anxiety ke, nanti kita akan ceritakan apa beza dua tu. So kalau nak drop by apa the questions, boleh dia tanya jugalah kat komen, nanti juga komen. Kita akan try jawab in between lah. Okay. Siap tu tudungnya, nampak sangat anxious. Tenangkan dulu sebenarnya. Speaker. Okay. So okay. Next. Harap semua faham apa tu kesihatan mental. So definisi dia tadi Dr. Mas dah terangkan dengan dengan jelas ya. So basically secara konklusi dia adalah switch lah, macam kita buka lampu, kita kena buka switch dulu baru lampu tu menyala, baru kita nampak. So it's like kita punya mental health ni macam switch untuk kita function. So the next thing untuk kat Malaysia ni Mas, kalau kita tak nak tanya dunia punya statistik lah. So ramai ke yang datang dan you rasa tepat ke all the data tu? Okay, kajian yang ada dekat Malaysia ni, okay, kita ikut pada epidemiologi dengan statistik lah. Siapa yang cenderung untuk dapat sakit mental, siapa yang cenderung untuk dapat darah tinggi, dia ada risk factor, faktor-faktor dia. Okay, macam kita tengok dekat Malaysia, satu daripada lima orang dewasa obesiti. Kita tahu data yang terbaru. Satu daripada tiga orang dewasa menghidap darah tinggi. Okay, begitu juga dengan depression. Begitu juga dengan mental illness. Kalau kita tengok, kalau tahun 2006 dulu-dulu, satu daripada 10 okay, yang menghidap depression. Tapi sekarang ni satu daripada 5 okay, yang menghidap depression. 2 daripada 10 yang menghidap anxiety. Macam tu. So dia punya mungkin dengan isu pandemik COVID ni, okay, dengan kerisauan dengan isu pandemik COVID, masalah ekonomi, masalah sosial, so dengan politik, modernisasi, okay, modernisasi, so faktor-faktor tu pun menyumbang. Tapi sebelum tu suka saya nak share hasil kajian 2006 daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Prevalence menunjukkan, kalau dululah ni 2006, data yang terbaru saya tak dapat, 11.2% daripada rakyat Malaysia dewasa mempunyai morbidity psychiatric. Okay, so kalau kita tengok 10 antara 10 sebab kematian di dunia, dan salah satunya pun adalah daripada mental illness. Sebab bila dia ada mental illness, dia ada kecenderungan untuk bunuh diri. So 10 tu dia termasuk dalam kecenderungan untuk bunuh diri tu termasuk dalam 10 top cause of death dalam dunia lah. And then kalau kita tengok kan, kadar mental ni, okay, morbidity psychiatric mental ni, kadar tertinggi adalah di kalangan berbangsa Cina dengan 31%. Okay, mungkin banyak sebab lah tapi ni saya baca daripada data. Kalau jantina, common dekat perempuan, lebih ramai di kalangan wanita berbanding dengan lelaki. Which is kalau perempuan tu mengalami mental illness 55% banding dengan lelaki, disebabkan oleh coping mekanisme orang perempuan, masalah hormon-hormon orang perempuan, Dr. Iman boleh tahu lah kan. Okay, lepas tu mungkin orang perempuan ni dia tak lebih terbuka macam mana orang lelaki kan. Okay, and then kalau kita tengok penempatan, okay, penempatan pun mempengaruhi jugalah. Contoh kalau you stay dekat bandar dengan you stay dekat luar bandar. Okay, kalau dekat bandar tu lebih common, lebih kerap kena. Okay, mungkin disebabkan oleh tekanan, perasaan, masalah kehidupan. Okay. Tahap pendidikan. Okay, tahap pendidikan di kalangan tahap pendidikan rendah lebih tinggi risiko berbanding dengan orang yang tahap pendidikan tinggi. Status perkahwinan. Ni pun penting juga ni. Jangan ke dah kahwin. Stres. Itu sebenarnya perlu nak jawab. Tapi kajian menunjukkan. Okay, kajian menunjukkan mereka yang bercerai. Paling tinggi lah 13% adalah di kalangan orang yang bercerai. Bujang, balu, iaitu maksudnya single lah. Single compare dengan orang yang dah berkahwin. Dia kan ada companion kan. Okay. Dan seterusnya, banyaknya akan datang dengan masalah gangguan tidur lah, insomnia. Orang yang ada insomnia ni lagi cenderung untuk nak dapat masalah mental. Okay, so kalau kita tengok macam yang masyarakat tadi, masalah mental ni sebenarnya wide lah. Tapi untuk kita nak try fokus malam ni, kita mungkin akan fokus pada anxiety.
okay? Ataupun dalam bahasa Melayunya kegelisahan. Saya pun tahu kegelisahan dengan stres. Stres dengan gelisah sama tak? Okey. Ramai datang ke klinik juga. Kata saya stres tapi saya tak tahu saya ada sakit ke tak. Sampai dia orang apa the thing is kita punya statistik pun dah makin tinggi mungkin sebab kita punya kesedaran awareness pasal kesihatan mental ni dah lebih lebih open lah, especially kat tempat-tempat bandar, kampung tu mungkin susah sikit lah kita nak ubah mindset orang-orang yang dah berusia. So dengan media sosial, kesedaran dekat diri pun apa dekat kita punya community pun dah bagus dengan pengaruh media sosial, dengan lagi satu media sosial pun boleh jadi punca. Betul. Dia boleh jadi bagus dengan tak bagus. Okey, so, saya jawab dulu berkaitan dengan stres ke anxiety. Okey. Actually memang betul. Ramai yang tak tahu even sebenarnya Saya sendiri, saya pun doktor kan. Which is, yelah kita pun belajar medical degree. Kita pun tak tahu, aku ni stres ke, aku ni anxiety ke. Sampailah kita pun seek for the treatment juga. Okay, jangan ingat doktor tak sakit eh. Macam doktor pun ada juga demam. Okay, so kalau doktor demam, kenalah pergi ambil ubat, jumpa doktor, so sama saja. Jadi, okay, selalunya stres ni ada banyak sebab lah. Stres tu adalah bila seseorang tu dia rasa mengalami ketidakstabilan. Dia tak stabil dari segi sama ada fizikal, mental ataupun cara hidup dia tak stabil. Jadi stres ni dia ada banyak jenis. Ada stres yang baik dan ada stres yang tak baik. Stres pun ada yang baik. Stres yang baik kita panggil eustress. Stres yang tak baik kita panggil distress. Yang baik kita panggil eustress. Okey. Stres yang baik ni kalau kita tengok dalam pola kalau kita tengok mekanisma kita punya badan fight or flight lah. Kita tengok kita punya mekanisma. Sekejap ya. Okay, kita tengok. Dr. Yuma memang dah kurus banyak. So, nanti boleh share tips dekat dia. Dan saya pun akan kongsikan. Saya pun akan kongsikan macam mana mental illness ni bring me shrunken. Okay, later. You guys tak tahu Dr. Emas pun dulu macam mana. Dia lagi kurus tau. Oh my god, guys. Okay, so cakap pasal mekanisme stres ni kan. Jadi, kalau kita ikutkan physiologically, bila kita stres, okay, body kita akan menghasilkan lebih banyak adrenalin, sejenis hormon lah. So adrenalin ni akan menyebabkan jantung kita berdegup laju, akan menyebabkan nafas berdebar, akan menyebabkan nafas kita laju, okay, untuk nak keluarkan, nak tambahkan oksigen, nak keluarkan carbon dioxide, okay, akan menyebabkan kita punya pankreas hasilkan lebih banyak glukagon ni untuk hasilkan tenaga. So kalau contoh, okay, contoh kita jumpa macam saya contoh, akan tahu ada orang tu dia takut pada anjing. Okay, so kalau bila dalam keadaan stres tu dia akan bersedia. Dia akan bersedia sama ada dia nak lari ataupun dia nak lawan. So sama juga. So kalau stres yang baik kita panggil eustress, dia akan membina kita, bawa kita kepada kejayaan. Tapi kalau stres tu terlalu lama, okay, stres tu terlalu lama tidak ditangani dengan betul, dia akan jadi distress. So kita punya function akan start turun. Dekat situlah kita akan present ataupun kita akan datang dengan pelbagai macam-macam gejala lah, gejala mental yang kita akan bincangkan sebentar lagi. So kita next kita pergi ke gejalanya. Oh senang ya. Okay. Tadi saya cakap pasal kejar anjing kan. Itu pengalaman jogging dengan kawan-kawan. Okay, so kita tahu stres ada dua jenis lah, baik dengan tak baik. So apa simptom atau gejala yang nak kata is it stress ataupun is it anxiety? Kadang-kadang dia ada sangat ada thin line dekat tengah tu kan. Kita tak tahu sama ada kita ni stres ke macam terlalu COVID ni kan. Especially kalau saya faham yang buat bisnes tu macam terkeluar pula daripada IG. Dari skrin ni terkeluar. So siapa yang buat bisnes lah, especially yang buat bisnes lah, banyak yang terjejas SME kan. So kita nak tahulah bila apa simptom dia, bila nak pergi cari pertolongan dan kepada siapa. Okay, so since kita cakap pasal tajuk anxiety ataupun kegelisahan kan. Okay, kalau stres dia maksudnya kita rasa tertekan dengan apa yang berlaku dekat faktor persekitaran lah, sama ada persekitaran, masalah kesihatan. So kalau kita sakit pun kita panggil stres juga ya. Okay, so bila benda-benda ni datang, kita masih boleh berfungsi secara normal.
Kita masih boleh pergi kerja, kita masih tak terganggu dengan sistem pertahanan badan, maksudnya kita tak sakit, tekanan darah kita masih normal, kita boleh berbincang. Tapi bila kita dah ada kegelisahan, kegelisahan contoh macam ni, dia rasa takut pada benda yang tak perlu. Contohnya macam tiba-tiba dia rasa bimbang. Benda-benda yang simple pun dia boleh rasa takut. Sepatutnya contohlah, mak saya ni dah makan kah? Dia jaga mak dia. Okey, dia akan cakap, mak saya ni dah makan ke? Betul ke dia dah makan? Pukul berapa dia makan? Macam tu. Macam contoh-contoh benda-benda yang simple. Anak saya okey ke? Tiba-tiba tengah kerja, saya ni okey ke? Kerja saya okey ke? Bos saya okey ke? Apa yang orang akan fikir pasal kita? Dia akan rasa berdebar-debar tu selalu. Lebih kerap rasa berdebar-debar. Okay, rasa gelisah, rasa resah gelisah, rasa tak kena, serba tak kena, semua benda tak dalam keadaan norm lah. Okay, lepas tu dia akan rasa senang rasa menggigil, sejuk, periphery, hujung-hujung. Okay, Haliza Idrus, Alis. Selalunya orang sekeliling, tengah cakap boleh baca komen. Selalunya Haliza je, selalunya orang sekeliling yang buat saya jadi stres. Apa pendapat doktor masa umur-umur warga emas macam ni? Tak mahu dah fikir benda-benda remeh, tapi itulah orang sekeliling yang selalu tambah stres dalam diri saya ni. Macam mana nak buat? Wah, Haliza, Haliza umur berapa ya? Oh, ni makcik saya. Hai, Mai. Okey, boleh. Nanti Dr. Mai jawab kan? Nanti kita jawab. Okey, kita habiskan dulu. Okey, tanda-tanda dia, dia rasa bimbang, yang sentiasa rasa bimbang. Sampai dia mengganggu tidur. Okay, kita tahu kan, kalau kita tak cukup tidur pun kita rasa macam penat, letih. Bayangkan orang yang anxiety ni tengah tidur pun dia boleh bangun sebab berdebar-debar. Okay, nak tidur pun kadang-kadang rasa takut, rasa tak selesa bila ada bangun. Sampai yang tak boleh tidur. Ada satu tahap yang sampai tak boleh tidur, nightmare, mimpi yang bukan-bukan. Okay, so benda ni ganggu function kita pada keesokan hari ni lah. Okay. Kalau tanda-tanda fizikal, selain tu, dia boleh juga datang dengan selalunya multiple symptoms lah. Kalau datang klinik tu, mungkin hari ni dia kata, doktor saya sakit perut. Esok doktor saya sakit kepala. Doktor saya sakit-sakit otot. So, kita tengok kerap sangat dia datang. Komplain dia macam-macam. Maksudnya macam somatic keseluruhan. Ada saja. Semua benda pun tak kena. So, ini pun kita boleh suspect tanda-tanda fizikal yang seseorang tu mengalami anxiety ataupun kegelisahan. Badan rasa kejang. Rasa doktor saya selalu krem-krem. Tapi jangan ingat bila krem je terus anxiety ya. So dia kena jumpalah doktor, tanya doktor. Okey. Jadi kalau sakit tu jumpa, dan kalau dia datang berkali-kali dan doktor tu rasa something wrong with, bukan something wrong dengan awak lah, cuma mungkin benda tu tak tally dengan kesakitan yang keluaran ni, dan dia akan bagi suggestion untuk buat saringan. Okey. Okay. Kalau sekarang jadi bila tu nak apa, cuba jawab dulu apa perhalizan dia soalan. Selalunya dia buat berdebar-debar tu selalu. Okay, actually bila dapat berdebar-debar tu, dia very general. Especially kalau umur, kalau makcik saya ni umur dia dah 50, lebih daripada 50-an lah. Jadi 50-an ke atas, selalunya bila kita datang dalam keadaan berdebar-debar, doktor mesti akan rule out ataupun cari sebab medically dulu. Okay, contoh kalau ada anemia, kurang darah, darah tinggi. Okay, kalau darah tinggi pun boleh menyebabkan berdebar-debar. Okay, masalah jantung. Okay, so bila kita masalah thyroid, so ada ujian-ujian darah, ujian jantung yang perlu dilalui, yang saya akan cakap ni lah. Okay, yang perlu dilalui. Lepas tu kalau katakan semua pun negatif, dan kita akan come out dengan satu ujian yang kita panggil saringan minda sihat. Okay, saringan minda sihat ni memang dah kita praktis dekat seluruh klinik kesihatan. Okay, kita ada 1001 klinik kesihatan, 1000 klinik kesihatan. So kita dah praktis dekat 1000 klinik kesihatan untuk yang saringan minda sihat ataupun kita panggil dust test lah. So daripada dust test tu dia ada saringan secara kasar. Okay, boleh download jugalah dekat PDF kalau you all apa dah media sosial kan. So boleh check. Kalau tengok ada rasa-rasa, oi, ada skor kat bawah tu, ada skor. So kalau skor tu menunjukkan banyak anxiety ke, ada depression ke, stress ke, boleh dapatkan rawatan. Okay, so namanya dust test lah. Dust test ataupun saringan minda sihat. Hai Muzaffarin, hai Aida. Tu Kak Zaliza tu, doktor saya tak kurus-kurus sampai satu masa malas nak buat apa-apa, rasa nak tidur je. Adakah ini tanda kemurungan? Wah, ini doktor Imah kena jawab lah.
Kak Liza, saya baca komen Kak Liza, dia pun dah murung dah. Okay. Jangan murung. Kita kena enjoy the process. So, siapa yang nak tengok test tu, saya dah tulis bawah di ASS test lah. So, boleh go through. Terima kasih lah Nias tag semua orang. So, Kak Liza punya soalan. Okay, soalan yang mencabar. Okay, macam ni kita kena kita kena fikir. Kita nak naikkan berat badan pun kita ambil masa yang lama. Okay, dulu masa kita anak dara, okay, mungkinlah 40-45. Okay, setelah macam Kaliza. Kaliza ni kawan kita orang. Okay. Jangan ingat kita orang gelap kat dia. Tak, dia memang BFF. Okay. So, saja je dia tanya tu. Tapi untuk generally, untuk semua orang yang ada masalah berlebihan berat badan, kami pun pernah mengalaminya. Bukannya tiba-tiba jadi kurus, saya dulu saya punya berat 72 kilo, so memang agak besar lah untuk tinggi. Untuk tinggi saya 152 lah. Memang macam nampak pokok yang berjalan ya. Sampai ada satu patient saya siap cakap dengan saya bila kita bagi nasihat kan, itu pun jadi booster juga. Tahu sebenarnya doktor ni pun tak kurus, doktor pun gemuk. So bukan ya, kita kena pertama kita kena berada dalam circle yang sihat. So kalau kita bersama dengan kawan-kawan yang sentiasa nak sihat, sentiasa nak aktif, sentiasa jaga makan, sentiasa positif, insyaAllah. Dan sentiasa doa dan kena disiplin ya Kak Liza. Itu paling penting sekali lah. Jaga kesihatan. Okay. Okay. So kita akan go. Alamak, terlepas dah a few minutes. Okay, tak apa. Muhammad Nur, kita boleh apa? Nanti tengok balik. Nanti tengok balik. So not much lah, banyak lagi kita nak discuss. Okay. Jenis-jenis. So, tadi apa lagi kita cakap pasal simptom? Jenis-jenis anxiety lah. Jenis-jenis bila kita dah masuk, kita doktor tu dah jumpa doktor, doktor rasa okay, ni bukan stres biasa. Okay, bila nak jumpa doktor tu, macam saya cakap tadi, Dr. Maskinah dah go through semua simptom-simptom yang apa, yang possible yang you ada anxiety lah. So masa tu boleh jumpa. So bila doktor tu dah rasa you ada anxiety, apa sebenarnya jenis-jenis anxiety ataupun keresahan yang ada? Kita ikut clinical punya side lah. Okay. Actually anxiety ni ada banyak. Okay, macam darah tinggi lah. Dia ada darah tinggi tahap 1, tahap 2. Okay, macam tu juga dengan anxiety lah. Saya selalu samakan dengan darah tinggi kencing manis. Sebab darah tinggi kencing manis orang nampak. Kalau kita cakap dengan pesakit, okay, anxiety ni pun ada salah satu penyakit kronik. Atau kita cakap macam lah, salah satu jenis penyakit. Pesakit tak boleh nak terima. Orang tak boleh nak terima benda tu adalah sakit. Tapi kalau kita kata dia sama je macam darah tinggi, kena makan ubat darah tinggi. So, pesakit ataupun kawan-kawan dia boleh accept lah. So, sebab tu kalau you all process, saya selalu samakan dengan darah tinggi dengan kencing manis. Okay, so jenis-jenis anxiety ni ada beberapa lah. Antara yang pertamanya, general anxiety. Kita panggil kegangguan keresahan umum. So, bila masa mayus, gangguan keresahan umum, general anxiety disorder. Okay, boleh. So dia sentiasa berasa resah dan gelisah sepanjang masa. Okay, sentiasa bimbang. Apa-apa sebab pun semua dia bimbang. Kalau sebab tu masa COVID ni, JAD ni lagi ramai datang klinik. Lagi ramai komplain. Dan lagi banyak talian-talian hayat yang untuk bantuan-bantuan psychologically yang disediakan untuk COVID ni. Lagi banyak orang call lah. Okay, lepas tu dia ada panic disorder. So, panic disorder tu dia macam tanpa disangka macam ni. Dia panic sikit, contoh. Tiba-tiba kena pergi bagi talk. Tiba-tiba kena bagi speech dekat rupanya orang. Tiba-tiba dia rasa panic, pop, sampai pengsan. Itu pun salah satu disorder. Lepas tu, phobia. Phobia contoh, ada orang takut dengan tempat lift, masuk lift. Ada orang takut dengan tempat tinggi. Ada takut dengan binatang-binatang tertentu. Ada yang takut dengan crowd. Okay? Kita jangan ingat macam, orang ni asyik tak nak pergi majlis je. Padahal sebenarnya dia ada phobia to the crowd. Dia tak boleh pergi tempat yang ramai-ramai orang. Orang macam ni nak pergi kedai pun susah. Cuba bayangkan. Kesian kan? Jadi kita sebagai masyarakat kena bantulah. Okay. Ada post traumatic stress disorder. Ni yang akan saya ceritakan nanti. Okay, saya punya pengalaman. Dan ada juga yang obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive ni dia akan ulang benda yang sama OCD. Berkali-kali. So dipanggil OCD. OCD. Ke Dr. Iman bagi contoh OCD. Siapa OCD? Ada orang OCD sendiri? Mungkin ada sikit lah. Antara kita mungkin ada yang macam tak boleh tengok
tengok benda yang kotor, tak boleh tengok benda yang tak sesusun, kena kena susun. In order. Bila dia, tapi yang tu kita panggil mungkin dia pembersih, tak apa. Tapi bila sampai satu tahap di mana dia sampai keluar rumah pun, contohlah nak kunci pintu, dah kunci pintu, dah keluar, dah masuk kereta, eh aku dah kunci pintu ke belum? Check balik, dah kunci pintu. Lepas tu keluar masuk kereta, dia tak yakin lagi dia dah kunci pintu ke belum. So dia pergi lagi, tu yang tu dah masuk benda yang Hi Isma, hi Puan Ili. Okay. Hi. So, apa mahu saya ada satu pesan. Kalau yang sihat memang mengenai cara kita bawa diri dan amalan sayang. Ya, betul. Betul, betul. Okay. Sangat betul. Saya ada pesakit, Dr. Iman nak share. Dia mengalami OCD yang kita selalu tengok berkaitan dengan susun-susun. Tapi dia berkaitan kebersihan juga. Dia akan repeat ambil wuduk sebanyak 40 kali. Sebelum sembahyang? Sebelum sembahyang. Sebab dia kata 40 kali tu adalah sunnah. So dia akan buat semua tu 40 kali. Bayangkan kita ambil wuduk 40 kali. Ha, macam tu. Bayangkan eh. Ha, so benda ni dah mengganggu function dia. Dan gelisah yang sangat teruk kan. Ha, so itulah yang kita cuba nak bantu. Okay. So komplikasi benda ni semua, kalau kita tak rawat, dia akan melarat lah. Dia akan jadi kronik, okay? Dia akan jadi stres. Dia akan membawa kepada apa yang paling kita takuti adalah bunuh diri. Okay, so itu yang itu topik lain lah nanti. Okay, insyaAllah. So kita nak tanya sikit Dr. Maskinah, sebelum kita proceed ke next ni, apa peranan kita semualah as masyarakat untuk orang-orang macam ni? Kalau kita perasan keluarga kita ke ataupun kawan-kawan kita ke, apa peranan kita sebagai kawan, sebagai saudara untuk tolong orang tersebut? Kalau orang tersebut pun tak nak bukan tak nak ditolong, dia pun dia tak tahu aware pun dia ada masalah, tapi orang sekeliling dia yang aware. Okay, pertama kita kena buang stigma. Sebab tu tajuk kita ni adalah stigma. Dulu masa mula-mula saya nak tahu saya ada anxiety dululah. Okay. Saya pun risau stigma kawan-kawan pada saya. Okay. Stigma kawan-kawan kerja, stigma ahli keluarga, suami, okay, jiran-jiran. Sebab kita tengok nampak macam sihat je. Tiba-tiba, dia ni ada mental ke? Boleh ke dia ni bawa kereta? Dia ni ada mental ke? Dia ni gila ke? Okay. So, kita kena buang stigma tu. Okay. Kita kena bantu mereka. Sebab kadang-kadang mereka pun tak tahu dan tak sedar mereka dalam keadaan yang perlu bantuan. Okay. Pertama, kita buang stigma. Yang kedua, kita kena lebih open, lebih terbuka. Sekarang dah banyak media sosial, okay, boleh banyak lorong-lorong untuk yang macam tanyalah doktor, okay, boleh PM doktor, kan, yang ada live macam ni, boleh tanya, okay, you guys boleh tanya. And then, kalau kita tengok, kita boleh jumpa dengan kawan-kawan yang dipercayai. Golongan-golongan yang macam rasa macam ni, boleh jumpa dengan kawan-kawan yang dipercayai untuk ceritakan masalah. Ataupun boleh datang klinik pun bolehlah. Okay, datang klinik. Okay, isi dust test. Macam tu. Jawab soalan tak? So, yang macam orang, kalau orang tu sendiri tak sedar, kalau orang sekeliling tu, apa yang diorang boleh buat? Apa yang diorang boleh bantu? Contoh macam mana? Macam mana cara nak bagi tahu you need help lah. Okay, kalau dia dalam keadaan yang berbahaya, contoh kalau dia membahayakan keadaan sekeliling, kita ada beberapa cara lah. Okay, contoh kalau sampai dia ada attempt untuk bunuh diri, ataupun kalau dia ada attempt untuk cederakan orang lain, ini kita boleh buat police report. Okay, ataupun kita boleh terus bawa ke hospital, kita ada crisis center. Okay, so benda-benda yang terlalu bahaya tu, kita ada dia punya laluan pathway dia. Selain daripada kita, itu yang bahaya. Kalau yang tak bahaya tu, kita boleh bagi tahu dia lah. Bagi tahu dia, datang klinik, pujuk ke, kan? Ataupun sharings. Kadang-kadang orang ni dia nak dengar daripada sharings dulu, baru dia rasa confident untuk dapat treatment. Macam cerita saya lah. Kalau boleh lah ke? Sekejap kita cakap orang nanti kita tengok komen. Nanti kita tengok Ada banyak komen ni. Alhamdulillah. Ada kawan saya takut nak makan OKT. Ajak mereka bersenam sama-sama. Betul-betul, Puan Ili. Dok, tanya orang yang ada gastrik, boleh tak buat IF atau iklim ada cara nak? Okey, Aliza, yang ni macam dah tersasar sikit. Nanti mungkin kita akan buat topik tu. Topik lain, types of diet lah. Good cadangan yang bagus lah. Lagi mental, tengok lama-lama
awak ni jom masuk MENA. Ah, benda ni. Ah, sorry, okay, taken. Ya, taken. Macam mana nak nasihatkan orang yang ada anxiety ni? Boleh ke kita suruh dia berzikir, mengaji atau perbanyakkan amalan supaya dapat atasi kemurungan? Atau ada amalan lain kita boleh suruh dia buat agar dia tidak fikir yang bukan-bukan? Okay. Boleh, boleh. Okay, untuk Kamarati. Okay, actually untuk rawatan anxiety okay, kita terus pergi rawatan lah ni dah last lepas kita dah investigate ataupun kita dah buat siasatan dan kita dah sahkan memang okay dia ada anxiety. Okay, selain daripada ujian darah, pemeriksaan jantung, semua kan, kita dah betul dah ada anxiety, dia ada beberapa rawatan kita panggil pharmacology and non-pharmacology. Sebelum lah sebelum ni nak cakap kan, kita kena buat semua siasatan tu untuk pastikan bukan masalah bukan masalah lain So kalau semua normal baru kita kata auto anxiety. Sebab banyak yang juga menyebabkan berdebar. Sakit jantung pun berdebar. Sakit thyroid pun berdebar. Berdebar juga. So, okay. Jadi rawatan dia ada farmakologi dengan non-farmakologi lah. Selalunya kalau datang ke klinik kesihatan, kita ada beberapa unit Kalau contoh di klinik kesihatan Tanjung Malim, okay, kita ada unit apa kita panggil psikoterapi. Okay, kita ada sekarang ni dah ada apa kita panggil kaunselor. Okay, kaunselor untuk lain bantu. Psikoterapi. Dia ada clinical psychologist, psikoterapi, kaunselor. Kita ada beberapa lah. Dia ada kriteria-kriteria di mana kita refer. Dan kita juga JV dengan UPSI untuk bahagian kaunseling ni juga. Okay. Dia ada lawatan daripada pihak UPSI, JV dengan klinik kesihatan. Sebab mereka ada kepakaran kan. Jadi kita gunakan kepakaran mereka. Lepas tu kita ada juga relax apa kita panggil terapi cara kerja. Okay, terapi cara kerja ni kita nampak macam simple tau. Dia ajar relaxation terapi. So dia akan bantu bila kita tengah kena attack anxiety berdebar-debar, apa nak buat? Bila nak tarik nafas? Bila nak lepas nafas? Tu nanti kita akan refer lah. So di bahagian terapi cara kerja tu akan ajar. Lepas tu kita juga ada terapi kognitif tingkah laku. Itu semuanya antara terapi-terapi yang ada lah. Selain daripada tu, kita juga mungkin akan bergantung pada tahap keseriusan. Severity of the illness. Teruk ke tak teruk? Kalau setakat mild, okay, mungkin boleh buat dengan terapi. Tapi kalau dah sampai peringkat yang severe, very severe, you tak boleh tidur, you tak boleh nak function, tak boleh nak kerja, mungkin kita perlu start ubat sebagai bantuan. Okay, dan jangan risau, jangan risau. Okay, ubat dia akan monitor. Kita akan monitor, bukannya maksudnya you makan ubat tu selama-lamanya. No, it's not like that. Okay, ada masa-masanya yang doktor akan upgrade dan downgrade lah ubat tu Bukan lifelong lah. Ada bergantung pada severity and jenis diagnosis lah. Bergantung pada diagnosis. So ni soalan Roh Haidan ni, macam mana nak hilangkan perasaan takut geli pada binatang? Okay. Salah satu jugalah, tapi tak tahu lah apa teruk tu tak teruk. Dia kena tengok pada jenis binatang, severity, tahap keterukan takut pada binatang tu, dan selalunya dia buat dengan staggered exposure lah. Tapi ni saya pun tak tahu dengan details. Mungkin boleh datang klinik dulu kot. Datang klinik nanti kita bincang. Depends kalau binatang lah. Kalau kucing tu ada je orang takut kucing. Kita buat staggered. Kalau anjing tu normal lah. Tengok jenis binatang mana. Tu adalah rawatan dia. So kalau risau boleh datang klinik. Dan yang tadi ada cakap pasal berdoa apa semua tu kan. Okay, kalau kita tengok kalau kita tengok teknik-teknik penawar stres, dia ada amalkan 10B. Bertenang, okay. Bernafas dengan dalam, berkata relaxlah, okay. Beribadat, okay. Boleh ikut agama masing-masing lah. Cara beribadat mengikut agama masing-masing. Sebab bila kita dekat dengan Tuhan, lagi kita rasa tenang, okay. InsyaAllah. Cuma bila kita kena anxiety tu, kadang-kadang kan kita tak boleh berfikir dengan waras. Itu yang kita risau. That's why kita jangan kita tak boleh nak judge orang kena attack ni, dia ni tak kuat agama, dia ni tak tahu agama, dia ni tak patuh agama. Tu salah. Sebab bila you kena attack tu, you punya level of thinking tu bukan normal. Jadi bila tak normal tu, you tak boleh nak buat decision yang betul. Jadi sangat-sangat memerlukan orang sekeliling untuk membantulah. Bercakap dengan seseorang, okay, jumpa seseorang, berurut, berehat dan mendengar muzik, okay, beriadah, bersenam, berfikiran positif. Dan memang saya sangat-sangat akui berkaitan dengan bersenam dan beriadah. Dan inilah juga kenapa saya sangat-sangat berminat untuk buka branch, buka branch Absolute
Absolute Wellness dekat Mualim. Okay, kalau saya boleh cerita sikit lah. Boleh. Okay, sebab kita dah ni kan. Kita nak share berapa? Ada lagi 15 minit. Okay, boleh kot. Okay, so kita nak apa? Nak share experience lah. Dr. Masina pun dah open. Tak kisah dah. So, tak kisah dah. Sebab basically kita pun kalau kita semua ada penyakit. So kadang-kadang kita nak bagi tahu atau tak boleh tahu tu kita punya choice. So saya rasa yang apa willing to share ni harap dapat membantulah orang kat luar sana yang dengar. So makan tahu kalau makan tak pulang tidur separa sedar kita tidur dan masa yang sama kita sedar apa yang berlaku di sekeliling. Tidur kat lena lah. Tu kena pergi assessment jugalah. Okay. Sebab bila tidur ni dia ada dia punya level tidur dia. Stages of sleep. Okay. So kalau bila tuan kawan-kawan semua lah you guys ada masalah tidur. So itu pun adalah salah satu indikator symptoms. Juga. Symptoms. So better jumpa doktor. Okay, doktor, jumpa personal doktor and then doktor akan tengok you punya level of staging tidur tu lah, tengok macam mana. Okay, saya nak ceritakan, ni saya dah minta kebenaran husband eh. Okay. Cerita pengalaman. Cerita pengalaman. Okay, saya, macam mana, saya telah diagnose of post traumatic stress disorder pada tahun 2018. Kisahnya bermula apabila saya mengalami recurrent miscarriage. Okay, keguguran. Okay, so dulu saya ingat sebab saya ingat saya macam okay, kita doktor. So tak susah aku nak get pregnant macam tu. Tapi bila saya kahwin pada tahun 2011, saya mengalami keguguran 2011, 2012. Lepas tu saya dapat anak saya seorang 2015, alhamdulillah Aisyana ni. Okay, dan saya mengalami dua kali keguguran pada tahun 2018. Okey. Jadi keguguran pertama, keguguran kedua, keguguran ketiga saya okey. Okey, saya rasa saya okey. Okey, saya rasa lah tak ada apa-apalah. Okey jelah. Okey. And then saya pendam. Rupanya sebenarnya saya pendam. Saya diam. Okey. Jadi faktor orang sekeliling yang kerap bertanya contoh-contoh soalan macam alah takkanlah doktor pun tak boleh nak dapat anak. Okey. So kita macam mana? Itulah pentingnya peranan masyarakat. Okay, pentingnya peranan masyarakat. Tanya benda yang perlu. Dan lebih baik kita mendoakan. Okay, lebih baik kita mendoakan. Kita jadi, doktor manusia juga. Kita pun demam tau kalau robot. Okay, and then lepas tu rupanya bila kita tak share. That's why guys, salah satu cara adalah bercakap dengan seseorang. Bila kita tak share, kita pendam seorang-seorang. Benda ni kalau orang Melayu panggil makan dalam lah. Makan dalam. So saya mula dengan symptoms berdebar-debar. Saya rasa gelisah. Saya susah tidur. Okay, saya mula ada nightmare. Tak boleh tidur. Dan saya kerap rasa susah nafas. Ini pada tahun 2018. Jadi masa tu mula-mula takut nak jumpa psychiatrist ni. Dia ada macam mana? Stigma. Bayangkan doktor pun ada stigma. Kita takut macam orang akan cakap, doktor ni tak betul ke? Kawan-kawan akan cakap, tak nak lah kawan dengan dia. Sebab ada juga kan? Okay. Jadi saya share ni supaya kita semua, siapa-siapa yang ada perasaan ataupun macam tu datang untuk dapatkan rawatan sebelum jadi lebih teruk. Okay. Jadi saya pun berbincang dengan suami, saya cakap kita kena buat sesuatu dengan sokongan yang kuat daripada keluarga mertua, mak abi, okey, abah, keluarga mertua saya dan kawan-kawan. Okey, so saya pergi mendapatkan rawatan. Saya mendapatkan rawatan di hospital dan juga saya adalah juga buat perubatan Islam. Dan yang paling best saya buat perubatan Islam tu benda pertama sekali ustaz cakap apa? Pergi jogging. Serius. Ustaz suruh jogging. Itulah. Ustaz tu dia buat rawatan, dia suruh pergi jogging. So itulah bermulanya dunia larian saya. Which is dulu saya ni nak lari 100 meter pun tak larat. Barangkalah berat besar kan 72 kilo. Kan sekarang alhamdulillah saya boleh berlari dengan lebih jauh bersama kawan-kawan semakin semua. Semakin happy, semakin muda. Ramai kawan-kawan luar bidang kita orang. Ya. The best thing. The best part lah. Okay, saya start dengan senaman. So bila saya start dengan senaman, okay, bila memang kita belajar kan, bila kita senaman, kita akan boost endorphin tu lebih banyak. So kita jumpa circle yang positif. Kita tengah workout, mana ada nak tanya kau anak berapa? Kenapa tak ada anak? Tak ada pun. Tanya je, macam mana nak kurus lah?
macam mana nak buat macam ni lah. So kita punya fokus tu kita dah lari. Endorphin tu hormon kegembiraan. Ya, hormon gembira dan yang melegakan, yang bantu untuk tidur. Jadi siapa-siapa yang ada masalah stres, bolehlah buat 10,000 langkah di dalam rumah semasa PKP. Hari-hari kena buat ya. Ya, okay, dan dia sangat membantu. Dan alhamdulillah berkat rawatan apa semua, saya sembuh. Itu yang kita nak lah. Okay, dan saya harap kawan-kawan saya kat luar sana boleh terima sharing ni dan boleh share juga dengan orang lain. Saya very open, boleh share juga dengan orang lain supaya ramai-ramai kita sebab saya ikut kata-kata, saya tak ingat siapa yang ni quote dia, kalau kita orang yang paling baik adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah. Kita nak tanya. Ramai yang ingat pesakit mental ni yalah, ramai dah aware kena pergi klinik. Ada tak role dalam rawatan, macam orang pergi rawatan Islam, rawatan alternatif? Sebab kita tak nak pisahkan benda tu juga. Ada certain orang kata rawatan alternatif pun sangat membantu. So apa role dia orang sebenarnya? Sebab saya rasa tak adil kalau kita macam terus tolak. Betul lah. Betul, saya agree. Betul. Even so, yang suruh saya dapat lari pun adalah ustaz . Okay. So tapi ni bukan mistik-mistik mungkin ada pertama, mistik tak ada. Pertama sebab dia macam ni, bila you tak sihat, you tak dapat membuat keputusan dengan betul. Kita risau bila you jumpa dengan orang yang salah dan memberi rawatan yang salah. Itu yang kita risau. Jadi bila berjumpa dengan doktor ni adalah berdaftar. Okay, so jadi kita tak boleh do no harm to the patients. Okay, kita tak boleh, memang itu ethics kita. So kita akan startkan rawatan bila kita dah rasa stabil. You pun boleh juga untuk dapatkan rawatan-rawatan luar, asalkan pertama tak melanggar syariah, kalau orang Islam lah . Okay, yang kedua, dia tidak mengganggu fungsi kesihatan badan. Contohnya tiba-tiba okay, you nak hilangkan anxiety, you kena makan ubat ni, ubat ni akan bagi you baik. No such thing as like that lah. Okay, sebab kita takut dalam ubat-ubat macam tu dia akan ganggu fungsi hati, fungsi buah pinggang. Okay, suplemen yang menolak rawatan kesihatan. Okay lah. Tapi kalau setakat pergi untuk untuk yang terapi, dengan kuliah, dengan ceramah, okay, ataupun apa kita panggil, counseling, ataupun bacaan-bacaan ayat Quran yang ustaz-ustaz bagi, yang kita boleh amalkan tu, why not, no problem, okay saja. Bagi saya okay saja, kita tak perlulah nak tolak lah macam rawatan apa, aromaterapi, essential oils. Ya, 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 tu sangat bagus. Dia sangat membantu dalam dos yang juga masalah tidur. Okay, kat kita tengok komen komen kat atas ni apa ni? Budak-budak ni komen apa ni? Kuis kuis. Yang bahaya tu, dia makan dua sudu ni. Itu namanya eating disorder. Kita buka. Kuis kadang-kadang. Kuis kuis bawa ya. Kalau ada masalah doktor bagaimana budak tidur, separa, berzumba paling best atau senar bit. Betul? Tak kisah apa-apa senaman yang kita selesa, yang kita suka. Ada orang suka zumba, ada orang suka lari. Tak ada masalah. Tak kisah, as long as you enjoy it. Macam okay, jangan bila tahu kita ada anxiety, tak sedar sudah yang anxiety. Tadi dah cakap dah. Jana. Kita kena rewind. Jana kena rewind. Okay. Hanya sudah ni ibu saya ni. Henti. Hanya adik. Last saya pun ada masalah kesihatan juga. Yang apa kita panggil anxiety jugalah, personality disorder. So, dapatkan rawatan. Masih dapatkan rawatan. Alhamdulillah. Syafakallah. Tengok ada apa, hai doktor bossy, thank you Kak Zura. Thank you. Minat setia. Oh ya ke, hai Kak Zura. Bila saya jogging selalu orang kecam, katanya dah kurus pun nak jogging, apa salah saya? Jawablah, saya nak gembira. Saya nak sihat. Kurus tak semestinya sihat. Saya lupa nak sharing. Bila saya start berlari daripada 2018, I lost 72, now is 52. I lost berapa? 72 atau 50? 20 kilo. Alah, tak boleh kalahkan Iman lah. Iman nombor 4. Aduh. I have another 5 kilo to go.
Okay. Itulah. Nanti kita share lagi. So, you dapat two in one lah. Okay, you dapat sihat. Lose dapat. You dapat lose dapat. Dapat kawan-kawan. Kawan dapat. InsyaAllah. Banyak perkara yang penting je. Jangan bagi orang tu stres kan, doktor. Yang penting orang terdekat bagi sokongan. Yes, betul. Semangat supaya orang tu tak patah semangat. Saya pergi aerobik berzumba. Hilang stres. Alhamdulillah. Abaikan apa aku kata, yang penting kita happy. Betul. Tapi nak abaikan orang kata tu sebenarnya sebenarnya sangat susah. Sangat susah. Okey, tapi tak apa, kita doakan yang baik-baik. Saya nama apa makanan baik untuk makanan. Boleh juga kita sentuh. Allah, makanan. Okey, makanan. Alah tak prepare. Sama makanan. Okay. Actually, makanan yang sihat. What we eat. Betul. So sebenarnya generally saya share pasal makanan lah kan. She makanan ni saya rasa ada kaitan dengan masalah, bukan masalah mental lah. Tapi semua dia menyebabkan anxiety. Kaitan dengan stabilkan kita punya apa, kita punya mood, kita punya apa, productivity. Macam mana kita handle masalah ataupun macam mana kita handle kita punya hari-hari lah, seharian. Kita boleh dapat beza. Mungkin bukan mungkin, kalau kita lebih makan benda-benda yang tak sihat, bukan yang kata tak boleh langsung, boleh. Tapi kalau hari-hari nak panggil, oh my god. Hari-hari nak pergi to try makanan viral. Cake, all the tidbits, semua junk foods, processed food, benda-benda tu akan bagi apa effect dekat kita punya productivity, macam mana kita handle kita punya hari, dan eventually kita punya otak pun akan jadi letih, mental kita slow. Pun tak aktif, tak slow. Bezanya bila kita tukar cara kita makan, kita punya lifestyle, kita start bersenam, start makan bukan makanan sihat. Lebih sihat lah. Kalau nak makan fast food ke, nak makan benda-benda tak sihat tu, bukan kata tak boleh terus lah, tak adalah teruk sangat macam tu kan. Sebulan sekali boleh lah, atau seminggu sekali ada cheat day tu, boleh try all the apa Malaysian foods yang kita ada lah. So kita akan jadi lebih proaktif. Kita akan jadi lebih kita, bayangkan kita makan benda yang fresh dengan kita makan benda yang dah lama proses. Contoh benda yang fresh tu akan jadikan kita lebih sihat, awet muda, vitamin pun lebih banyak kan. Compare dengan sayur, compare dengan yang buah-buah, benda yang lebih berminyak, yang proses. Macam tu. Okay, next. Selain senaman, makanan baik untuk masalah, insyaAllah. InsyaAllah. Ada apa lagi? Sebelum terlambat saya just nak promote je lah, walaupun dah terlepas. Just ni untuk nak bagi tahu dekat audience semua lah kita setiap 10 hari bulan 10. Bukan Shopee sale. Okay. So, sebab tahun ni ada pandemik COVID, jadi kita tak ada buat sambutan secara besar-besaran. Okay. Cepat. Ada 5 minit. Okay, kejap. Kita nak cakap pasal COVID dan efek apa kita punya pengalaman lah dekat klinik, jaga klinik primary care ni kan. Apa kesan COVID ni kepada komuniti kita? Saya cakap dekat komuniti Mualim, dan generally saya rasa kawan-kawan saya duduk kerja kesihatan pun banyak dapat kes-kes anxiety ni. Okay, kalau kita tengok kan, macam hari even hari ni kes pun paling tinggi kan, 1,300 kes. So kita secara kasar pun kita akan risau lah, ini statistik saya ni semalam lah ni. Okay. Hari ni 1,300 kes baru Okay, bila impact psikologi wabak COVID-19 ni, kita pergi pada public dululah. Bila kita dengar, okay, dah nak PKP, apa yang kita rasa? Kita rasa nak beli barang banyak-banyak. Okay, we call that panic buying. See, everyone has that. Okay, cuma sama ada dia become disorder ataupun dia tak jadi disorder. So, kita akan jadi selfish. Kita beli barang banyak-banyak, panic buying. Sampai orang lain pun tak boleh beli barang. Tiba-tiba orang yang tak berkemampuan tak boleh nak beli barang. Macam tu. Sebab kita dah borong semua. Okay, itu kepada ni. Jadi, anxiety dan kemurungan. Okay, sebab you duduk lama sangat dekat dalam rumah. Kan, tak ada buat aktiviti. Makan saja. Mungkin lah Jadi hormon gembira tu pun tak keluar. And then become depressed, stressed. Sebab yelah bila kat pandemik ni lama sangat, ada yang kena berhenti kerja, ada yang gaji separuh. Okay.
tak boleh lakukan. Tak boleh duduk klinik lama. Okay. Kalau efek dia kita bagi pula kepada tadi pada public, kita bagi pula kepada yang positif COVID. Okay. Actually orang yang positif COVID pun dia ada anxiety dia sendiri sebab dia tak tahu, alamak, bateri dia dah habis, tak bawa charger pula. Okay. Okay lah, tak sempat apa. Okay. So kita yang positif COVID dia akan rasa bimbang dengan sakit dia. Lepas tu dia akan rasa risau. Sebab COVID ni kan tak ada ubat lagi kan? Lepas tu vaksin pun tak ada. Tu pada orang yang ada COVID. Dan dia akan ada rasa bersalah. Aku ke yang menyebabkan wabak COVID ni? So dia pun akan timbul anxiety tu. Okay. Orang yang kena kuarantin. Kena kuarantin pun rasa bersalah. Orang tak nak datang kawan dengan dia. Tiba-tiba dipersalahkan. Tak boleh lalu depan rumah. Okay. Dia akan jadi stres. Rasa bosan. Rasa gelisah. Untuk kami frontliner. Betul lah. Masa bekerja yang panjang. Okay. Kalau dulu tak ada shift. Dia jadi shift. Kena kerja sampai pukul 9.30. Pukul 10 malam macam tu. Pakai PPE yang panas. Perlu. Okey, tak apa. Itu pengalaman, itu tanggungjawab, okey? Tanggungjawab lah, kena buatlah. Agak stres. Okey, naik jerawat semua, okey? And then risiko semua yang bekerja lama, berdiri lama. Okey, yang kita risau adalah risiko jangkitan kepada diri sendiri, kepada ahli keluarga bila nak balik tu kan? Ada juga kawan-kawan saya yang pengasuh dah tak nak jaga anak diorang. Sebab mak ayah kerja hospital. Padahal stigma kami terhadap frontliner. Dan so, juga yang jaga-jaga ni lah. Dan ada juga yang kajian menunjukkan bila ada wabak ni, kita akan staff kita akan ada post-traumatic stress lah. 50% boleh dapat post-traumatic.